Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi utat-utatku komintan. Apa kabar kalian? Gua harap kalian semua sehat selalu, uyuk bo anu yang ada di seluruh semesta alam ini ya guys. Dan selamat menonton. Jangan beranjak dari tempat duduk anda, karena kali ini kita akan memainkan kembali game Rav Indonesia ya. Pastinya Indonesia, karena kita sedang tidak di Dubai. Ngomong-ngomong tentang Dubai guys, kali ini di video kali ini gue akan membuat satu gedung tertinggi di dunia ya. Sempat menjadi gedung tertinggi di dunia, dan sekarang kayaknya udah bakal dibalap ya nanti 2021. Kalian tahu apa nama gedung tersebut? Yaitu Burj Khalifa bro, yang berada di Dubai. Burj Khalifa mempunyai ketinggian kurang lebih 2000. Wah, gua enggak tahu. 2066 kaki, pokoknya segitulah. Pokoknya tinggi banget aja, coy. Dan memiliki kurang lebih 100 bukan kurang lebih, lebih dari 160 lantai ya. Itu info yang gua tahu. Jadi di sini gua bakal membuat Burj Khalifa versi Rav. Entah itu di akhir kita lihat ya nanti ya. Entah itu di akhir bakal mirip Burj Khalifa atau enggak, bodo amat. Tapi yang jelas ini akan menjadi satu gedung tertinggi yang pernah dibuat di Rav. Dan itu hanya ada di sini bro, di Regnomeo, channel paling nekat di seluruh antero jagat raya semesta alam, seluruh dunia ya. Seluruh semesta alam pokoknya cuy. Agak lebay tapi bodo amat. Jadi sini langsung aja cuy. Waduh, ini ya Allah, ngelag-ngelag ya. Gua kalau misalnya main di world baru nggak bakal ngelag kayak gini cuy. Cuman karena world gua ini di Regno Universe ini udah banyak banget bangunan yang gua bikin, dan itu bangunan-bangunan besar. Jadi ya seperti inilah jadinya ya, bakal ngelag kayak ini. Tapi kalau gua mainin game baru, gua buka world baru, nggak bakal ngelag cuy. Nanti gua cobain nanti ya. Dan di sini gua langsung aja, di sini udah gua bikin konstruksi bawahnya ya, atau bisa dibilang pondasinya. Jadi tinggal gua bikin bikin dindingnya, tinggal gua tambahin dindingnya. Di sini emang nggak terlalu besar, karena Burj Khalifa itu emang nggak terlalu besar cuy, tapi tingginya ya Allah, astagfirullah, tanda-tanda akhir zaman. Jadi di sini melangsung aja tanpa berlama-lama. By the way, sorry ini ya kalau agak gelap karena kita ada di malam hari. Kalau gua tungguin siang nanti bakal kelamaan. Itu bulannya tuh, lihat. Kalian lihat kan, jalan kan. Oke, sip. Bodo amat dia mau jalan mau enggak, bodo amat. Jadi langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sebelah sini ya. Kita mulai dari sebelah sini. Nice. Kita bakal bikin ini jadi gedung tertinggi yang pernah dibuat di Rav ya. Dan itu ada di mana? Kalian tahu boy. Kalian kalau mau cari sesuatu yang besar-besar, carilah di Regnomeo ya. Baru namanya udah Khalifa, kalian masih tahu yang besar-besar itu apa ya? Hey, Anda jangan berpikiran positif. Tolong otak Anda jangan traveling ya. Itu besar-besar ya. Oke, di sini waduh, aduh, itu kan udah salah gua. Di sini hari udah mulai malam, udah mulai malam, udah mulai pagi, udah mulai siang, udah mulai cerah, dan gua udah mulai semangat lagi untuk membuat Burj ya, Burj Khalifa, jangan diganti depannya. Belakangnya tetap Khalifa, dan ingat depannya jangan diganti, depannya itu Burj ya. Burj Khalifa. Bukan si M Khalifa. Waduh, waduh, waduh. Kalau itu mah bentuknya lain juga ya, cuy. Waduh, waduh, waduh. Jadi di sini bakal gua buat dulu fondasi sekelilingnya. Aduh. Ini lumayan enggak terlalu besar tapi lumayan juga loh ya. Kalau misalnya kita bikin tinggi, ini perlu waktu lama bro. Nggak tahu ini bakal selesai hari ini atau besok, gua juga nggak tahu, karena gua juga lagi ngerjain project lain ya. Kalian tahu kan di Regnomeo itu projectnya nggak tanggung-tanggung cuy. Waduh, gila, keren ini ya Allah. Ini kalau udah tinggi banget sumpah keren banget sih ini. Yo,
Yo brother, yo. Sip, kita langsung lanjutin aja. Bakal kelamaan nanti kalau kita buang-buang waktu nih bacot doang dari tadi. Bacot mulu dari tadi. Dan nanti kalau misalnya udah selesai nih cuy, di bagian atasnya, paling ujung atasnya, gua bakal buatin seluncuran ya. Dan itu akan menjadi seluncuran tertinggi dan terpanjang juga yang mungkin pernah dibuat di RAF ya. Sampai video ini dibuat, gua udah riset, ada yang udah bikin si seluncuran itu panjang, tapi menurut gua masih kurang cupu ya bro. Cupu kalau dibandingin punya gua ya. Nanti kalian lihat aja nanti. Ini aja gua enggak tahu bakal setinggi apa ya. Kita lihat aja dulu nanti. Kita bangun aja dulu. Kita lihat nanti bakal setinggi apa, bro. Guys, tembok bagian depannya udah selesai gua bangun. Ini udah tinggi banget ya. Gua juga udah bikin sesuai dengan ukuran. Gua kasih intip kalian sedikit ya. Gimana tingginya gedung yang gua bangun, cuy? Gimana, tinggi gak? Menurut gua kurang tinggi sih. Udah gila lu bang, udah segitu tinggi terus lu bilang masih kurang. Udah gila lu bang. Ini gua gak tahu sih bakal setinggi setinggi apa sih, Burj Khalifa atau enggak, atau mungkin lebih, atau mungkin jauh di bawah Burj Khalifa, gua gak tahu. Tapi bro, ini gedung tertinggi yang pernah dibuat di RAF cuy, dan itu ada di Regnomeo. Nah, kalian bisa lihat nih cuy, emang ada yang pernah buat setinggi gini? Kalau ada silahkan komen di bawah, kasih linknya biar gua lihat ya, gua lihat videonya. Kalau benar-benar emang dia lebih tinggi daripada ini, kita bikin lagi ini jauh lebih tinggi ya cuy. Gak ada yang bisa ngelewatin rekor Regnomeo pokoknya ya. Ada yang lebih tinggi, kita kejar lagi. Ada yang lebih tinggi, kita kejar lagi cuy. Pokoknya sampai kita berada di atas, pokoknya paling atas lah ya. Dan di sini gue mau lanjutin dulu cuy. Di sini, nah ini dia. Gue mau ngelanjutin temboknya bagian belakang, kan bagian depan udah nih. Bagian belakang masih bolong gini cuy. No, lo lihat no. Gak mungkin yang kita bikin gedung cuman bagian depan doang di ini. Kita bikin dinding ya harus bagian belakang lah biar keren kan. Jadi kita langsung aja ya mulai di sini. Bagian depan temboknya, by the way ini gua udah tadi gua nge-record terus gua keluarin. Jadi gua bikin ini tanpa nge-record ya. Gua enggak tahu kalau misalnya gua record tuh tadi enggak gua pause atau enggak gua berhentiin. Gua enggak tahu ya udah berapa lama. Pokoknya gua mulai dari sore. Bukan dari sore sih. Dari jam berapa ya? Dari jam 11, cuy. Jam 11. Enggak jam 11, habis sholat Jumat jam 1, jam 2 lah gua mulai sampai sekarang baru segini cuy jadinya. Tapi ya lumayan ya. Kalau pembangunan kayak gini, gedung tinggi kayak gini enak sih kalau menurut gua. Dibanding harus bikin lantai banyak itu, soalnya kan udah nge-lag gitu cuy di ini di world gua ini udah nge-lag gitu kalau misalnya pakai pantai ya. By the way di sini gua salah cuy. Ini kalian sih gimana sih? Udah salah cuy sini cuy. Ini seharusnya nggak ditutup. Mana sih lo? Jadi di sini gua mau bangun dulu ini. Mau selesaiin ini dulu cuy karena ini bakalan lama juga ya. Seperti yang di bagian depan yang sudah gua buat, tapi ini bakalan lebih lama karena ini kan lebih banyak cuy dibanding bagian depan ya. Ini tuh lebih banyak temboknya, dindingnya jauh lebih banyak daripada dibanding bagian depan. Jadi mungkin ini bakalan lebih lama dari bagian depannya. So, kalian mau lihat ini atau mending gua langsung skip aja ya? Soalnya ini bakalan lama banget cuy. Ya Allah. Yo guys, akhirnya udah selesai gua bangun. Ini Burj Khalifa begitu besar dan begitu tinggi. Ini bagian temboknya udah selesai gua bangun. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Kalian mau lihat kayak apa penampilannya? Jadi sabar ya bro. Kita sekalian lihat aja nanti di reviewnya. Jadi di sini karena ini sebenarnya belum selesai semua ya. Di sini gua harus bikin ini dulu. Di sini kayak ada pagar gitu, mana ya? Biar nanti kalau misalnya ada orang yang mau ke sini itu enggak mudah jatuh ya, bro. Jadi di sini sorry. Itu kebalik. Nah, ini dia.
Gue bakal pasang pagar dulu di sini dan nanti akan gue warnain juga ya. Kita warnain warna apa bro? Bagus bro. Hah? Kayaknya kalau warna, bentar ya, gue cobain ya. Kalau warna ini kayaknya bagus deh. Cocok deh ya. Cocok nggak ya? Cocok nggak? Cocok sih. Boleh lah ya. Boleh lah, boleh. Kalau ini kan terlalu hitam bro. Nih terlalu hitam cuy. Berarti kita begini aja ya. Sip, nanti ya. Tapi di sini kita bakal bikin ini dulu. Jangan sampai kebalik kayak otak lo. Ini dia. Biar nanti para pengunjung kita, pariwisatawan kita bakal merasa aman ketika menaiki gedung yang telah kita buat ini cuy. Ya Allah, ini tinggi banget, ya ampun. Ini belum pernah ada dimanapun, ya Allah. Oke, dan ini yang terakhir di bagian atasnya, paling atas ya, paling atas gedungnya, di bagian puncak cuy. No, lu lihat no. Lu lihat ke atas sudah langit kan? Lu lihat ke atas langit, lu lihat ke bawah langit. Lu mau lihat? Hah? Lu mau lihat? No bro. Tinggi banget cuy, ya Allah. Ini orang kalau jatuh bukan remuk lagi ya. Hilang dia. Sumpah hilang, emang gimana ya? Udah bukan kecincang lagi cuy. Emang hilang orangnya. Hilang sampai ke bawah tanah, sampai ke dalam, pokoknya ke dalam tanah lah, pokoknya ke dalam bumi dia jatuh. Cuy, ini tinggi banget cuy. Ya Allah. Ini Burj Khalifa emang segini juga ya tingginya ya. Astagfirullahaladzim. Dan oke, di sini udah selesai gue bangun ya pagar-pagar. Udah gue pasang pagar biar nanti kalau ada yang datang ke sini nggak gampang jatuh cuy, karena ini gila tinggi banget. Gue nggak tanggung jawab ya kalau nanti ada yang jatuh di sini. Dan selanjutnya kita akan mewarnai ini cuy. Habis kita mewarnai ini dan yang paling terakhir ada jerik nomeo, yaitu kita akan mereview. Jadi di sini gue bakal warnain dulu cuy. Di sini bakal gue warnain ini ya. Warna ini, waduh. Udah larut malam lagi. Kita kerja proyek besar lagi. Aduh, gimana nih cuy. Jadi kita langsung skip aja ya untuk pewarnaan ini, karena ini juga bakalan lama banget. Oke guys, gue udah selesai mewarnai gedung Burj Khalifa kita yang sangat besar dan sangat tinggi ini. Dan pada buat kalian yang mau nanya, bang, ini breakingnya berapa lama sih? Gue itu nge-record tadi sehabis pulang Jumat. Gue makan dulu sekitaran jam 2-an ya. Jadi gue nge-record. Dan sekarang itu udah jam segini. Kelihatan gak? Waduh, kelihatan gak? Waduh. Pokoknya sekarang itu udah jam, waduh, gak kelihatan ya. Kayak gitu ya, webcam murahan. Pokoknya sekarang itu udah jam, kurang lebih jam 12:30 ya. 00:14, 00:15. Dan gue belum pernah berhenti cuy dari tadi. Di sini gue cuman agak meregangkan badan sedikit tadi, dan gue lanjut biar project ini bisa cepat selesai dan kalian bisa menikmati konten raf gue lagi ya cuy. Kayaknya kita udah sampai di akhir video bro. Saatnya kita untuk mereview gedung Burj Khalifa yang telah kita buat. So tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke reviewnya. Let's go.
menurut kalian gedung Bursa Khalifa yang telah kita buat tinggi kan? Tinggi atau kurang? Kurang tinggi. Kurang tinggi atau kurang niat? Udah gila kali lo ya. Gua udah buang-buang waktu seharian cuman buat kebikin ini biar kalian itu senang, biar ada konten menarik buat kalian. Tapi gak apa-apa cuy, gua tetap semangat. Gua tetap semangat untuk membuat konten-konten yang kayak gini ya, dan membuat sesuatu yang besar ya. Itu adalah kesukaan Reknomeo untuk di game RAF ini ya cuy. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan kasih nilai dan saran kalian di bawah biar gue tahu apa yang harus gue perbaiki. Kalau misalnya gue ada salah, gue minta maaf ya cuy. So sampai di sini aja video kita kali ini. Dan di next video gue kayaknya bakal bikin seluncuran. Seluncuran dari atas gedung ini ya cuy. Dari atas gedung ini, jadi ini akan menjadi seluncuran tertinggi dan terpanjang yang pernah dibuat di RAF juga ya. Dan itu hanya ada di Reknomeo bro, gue pastiin itu. Jadi buat kalian yang penasaran, tetap pantengin terus channel Reknomeo. Jangan kemana-mana karena gue bakal membuat sesuatu yang lebih menarik lagi di video yang akan datang, atau di next video lainnya ya cuy. Oh, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ya bro, karena di sini kita masih sedikit viewers kita. Jadi jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu kalau ada channel terbaik di RAF yaitu Reknomeo ya guys. Oke. Terima kasih banyak untuk support kalian semua. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Gue cabut dulu cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.